masalah bekalan air di kawasan sekitar KK, khususnya di utara KK, memang ada masalah lagi sekarang ini kerana kita masih menunggu Telibung 2, loji Telibung 2 siap sepenuhnya dan juga pembinaan ataupun pemasangan pipe retikulasi daripada loji Telibung 2. Jadi buat masa ini memang kita masih ada kalanya mengalami gangguan bekalan air kepada rumah-rumah kediaman di sekitar KK Utara, di Sepanggar dan sebagainya. Selain daripada itu juga kita memang masih menghadapi masalah NRW, ya, ketirisan air non revenue water yang agak tinggi, dan pihak Jabatan Air Negeri Sabah sedang dalam proses untuk memulihkan ataupun mengurangkan peratusan NRW yang sedia ada. Jadi saya berpesan kepada penduduk sekitar di KK Utara, kita masih menjalankan ataupun melakukan catuan bekalan air. Jadi harap apabila catuan dilakukan, maka penduduk bolehlah menyimpan air yang ada buat seketika. Apa-apa juga masalah mengenai gangguan bekalan air, bolehlah sampaikan ke Jabatan Air Negeri Sabah untuk kita ambil tindakan yang selanjutnya.